bid'ah wal-ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah, wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجلاء بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faedah yang kemarin kita ambil apa? Ibrar. Naam, faedah innamal a'malu binniyat. Atau diungkapkan oleh jumhur ulama qawaid dengan istilah apa? Indak nomer al-umur bimaqasidiha, yang diungkapkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, wa niyyatu syartun lisairil amal biha salahu wal fasadu lil amal. Apa makna bait ini dulu? Apa makna dari bait? Indak Ilhan, mana Ilhan? Sakit. Allah yashfi. Aba Zakaria. Sagir. Naam, ahsan. Bahwasanya niat itu adalah syarat untuk keseluruhan amal. Yang dimaksud syarat di sini syarat sahnya semua amalan. Yang dengannya ditentukan amalan itu sah atau rusak. Taib ini secara umum. Dan insyaAllah untuk hari ini akan kita baca beberapa pengecualian. Taib. Nah, pada pertemuan kemarin akhwani fillah, dari bait ini kita ketahui bahwasanya syarat sah suatu amal adalah harus adanya niat. Nah, dan niat yang dimaksud di sini niat jenis yang mana? Karena kemarin kita bahas niat itu secara umum ada dua jenis, apa dan apa. Indak kasha Cilacap. Nah, niatul amal wa niatul ma'mulu, niatul ma'mulilah adalahnya. Niatul amal dan niatul ma'mulilah. Taib, yang kita bahas dalam bait ini yang mana? Hah? Yang an-niyatu syartun lisairil amal. Ini niat jenis yang mana dari dua jenis tadi? Hah? Niatul amal. Taib, yang dibahas adalah niatul amal, niat amalannya itu. Taib, walaupun nanti akan kita singgung juga bahwasannya niatul ma'mulah juga maksud untuk apa? Untuk mendapatkan pahala. Tapi yang diinginkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dari sisi bihas salah wal fasadu lil amal, dengannya ditentukan sah dan rusaknya suatu amalan, yaitu apa? Niat amalan itu sendiri, yaitu niatan amalannya. Taib, karena niat amalan, taib, ketika niatannya salah, niatnya salah, maka nah, amalan yang dibangun di atasnya salah. Taib. Nah, niatul amal ada dua tingkatan. Apa dan apa? Ukasyah dabu. Taib. Nah, martabat pertama, niat untuk kita bedakan. Nah,
adat-adat, dari kebiasaan-kebiasaan, dari ibadah-ibadah. Dan sebaliknya, ini ibadah atau kebiasaan sih? Seperti mandi, apakah mandi ibadah yang berupa mandi junub ataukah sekedar mandi untuk bersih-bersih? Harus dibedakan dengan niatan. Yang kedua, nah, untuk membedakan amalan ibadah yang satu dari yang lainnya, karena ibadah itu bermacam-macam, ada yang fardu, ada yang sunnah, ada yang karena nazar atau yang karena memang Allah Subhanahu wa taala sejak awal telah mewajibkan dan seterusnya. Nah, dalil untuk kaidah ini, Muhammad Sido. Ini termasuk kaidah kubra yang sangat penting, masuk pada semua bab-bab ilmu. Dalil untuk kaidah ini apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Baik. Ini dua kalimat. Nah, kalimat pertama apa maksudnya? Innamal a'malu binniyat. Abdul Razak. Bahwasanya semua amalan itu tergantung pada niatannya. Sah atau rusaknya itu tergantung niatannya. Lalu bagian kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Muhammad Aceh. Taib. Nah, hanyalah seseorang mendapatkan balasan dari amalannya itu sesuai dengan niatannya. Jadi bagian awal, nah, menetapkan bahwasanya niat itu syarat sahnya suatu amal, baik buruknya suatu amal, sah tidaknya suatu amal. Kemudian bagian kedua, wa inna maliku limri imanawa, untuk menetapkan seorang apa mendapatkan balasan atau tidak sesuai dengan niatannya. Baik, kita lanjutkan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, فَمِنْ أَمْثِلَةِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ الْعِبَادَةُ كُلُّهَا كَالصَّلَاةِ فَرْضِهَا وَنَفْلِهَا. Dan diantara contoh-contoh untuk kaidah ini adalah semua jenis-jenis ibadah. Al-ibadatu kulluha, semua ibadah-ibadah itu butuh apa? Yang namanya niat. Butuh yang namanya niat. Seperti sholat yang fardu maupun yang sunnahnya, wazakati wassawmi wal-i'tikafi wal-hajji wal-umrah. Naam, zakat, puasa, i'tikaf, haji dan umrah. Taib. Fardil kulli wa nafli. Naam, baik yang wajib dari keseluruhan itu ataupun yang sunnahnya. Zakat, puasa, i'tikaf dan seterusnya. Zakat maksudnya adalah sedekah, sedekah yang wajib ataupun sedekah yang sunnah, puasa wajib atau puasa sunnah, itikaf wajib atau itikaf sunnah. Bagaimana ini, ada itikaf wajib kah? Indak Iqbal. Taib. Nah, itikaf ada yang wajib kalau apa? Seorang bernazar. Adapun wajib, nah, dari syariat pada asalnya akhwan, itikaf hukumnya sunnah. Nah, tidak wajib kecuali dengan nazar. Adapun haji, nah, wajib sekali. Setelah itu, nah, yang kedua, ketiga, sunnah. Demikian pula umrah. Wal adhahi, udhiyah udhiyah, wal hadi dan hadi, yang disembelih oleh para jamaah haji yang melakukan haji tamattu atau yang lainnya, wan nudhur, demikian pula nazar-nazar,
wal kafarat, pembayaran kafarah-kafarah, wal jihad, jihad itaq, membebaskan budak, dan at-tadbir. Al-itaq, membebaskan budak secara langsung. At-tadbir, yaitu maksudnya membebaskan budak an duburin, yaitu dengan mempersyaratkan kebebasan seorang budak dengan apa? Dengan meninggalnya si sayyid, meninggalnya pemilik budak itu. Seperti misalnya seorang memiliki budak, kemudian mengatakan, kamu akan merdeka nanti kalau aku sudah mati. Ini namanya na'am at-tadbir. Taib, budaknya namanya budak mudabbar. Taib, jadi dia kalau sayyidnya mati, maka dia merdeka nanti. Taib, tapi nanti akan kita lewati. Nah, kalau kemudian budak ini kok terburu-buru ingin merdeka, akhirnya sayyidnya diracuni. Nah, nanti akan ada kaidah turunan dari masalah niat ini, yaitu, nah, kaidah apa? Al-isti'jal qablal awan, yaitu apa? Terburu-buru sebelum datang waktunya. Man ista'jala qabla awani 'uqiba bi hirmani. Yang terburu-buru sebelum waktunya akhirnya apa? Dihukum dengan apa? Tidak mendapatkannya. Nah, dari kalimat ini ikhwan sangat jelas bahwasanya kaidah ini mencakup semua ibadah. Taib, mencakup semua ibadah. Kemudian kata beliau, wa yuqal bal yasri hadza ila sa'iril mubahat idza nawa biha taqawi ala ta'atillah. Dan dikatakan pula, bahkan kita katakan jazm karena tidak ada khilaf dalam masalah ini. Ungkapan wa yuqal seakan-akan ini apa? Pelemahan. Padahal ini adalah hal yang tidak ada khilaf, ikhwan. Bahwasanya permasalahan niat itu juga bisa apa? Bisa berjalan pada semua perkara-perkara mubah apabila dia meniatkan dengan hal yang mubah itu untuk menguatkan diri di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awit tawassul ilaiha, atau untuk apa? Untuk mencapai ibadah tersebut. Maksudnya apa, ikhwan? Kaidah yang kita bahas ini, innamal a'malu binniyat. Nah, itu mencakup semua jenis ibadah. Bahwasanya ibadah itu bisa sah dan rusak berdasarkan niatannya. Bahkan juga perkara niat ini bisa apa? Bisa berlaku pada semua perkara mubah apabila dia niatkan dengannya untuk menguatkan di atas ketaatan atau untuk menjadi sarana tercapainya suatu ibadah. Dengan contoh akan jelas, perhatikan kal akli wa syurbi wa naum, seperti makan, minum dan tidur. Makan asalnya perkara mubah atau ibadah, tarik? Makan perkara mubah atau ibadah pada asalnya? Mubah. Antum boleh-boleh saja makan tanpa enggak perlu niatan, pokoknya lapar makan, lapar makan. Ya kan? Tayyib. Mubah. Nah, dan manusia intinya makan itu ya untuk apa? Untuk menjadikan dirinya kenyang atau terpuaskan syahwat perutnya, syahwatul batin. Taib. Nah, cuma akhwan, perkara yang mubah ini akan bisa bernilai ta'ah, bernilai ibadah dengan sebab niatan. Ketika termasuki niatan yang bagus. Misalnya dia makan untuk menguatkan diri agar bisa apa? Bisa kuat dalam ibadah. Bisa kuat dalam apa? Berdiri salat. Wasyurbi, minum misalnya, demikian pula. Minum kopi misalnya biar kuat melek. Nah, belajar misalnya. Bukan melek ngobrol. Nah, begadang tidak ada ujung pangkalnya. Demikian pula tidur, bahkan tidur, akhwan, yang semua manusia melakukannya.
Ada enggak manusia enggak tidur? Taib. Karena ini merupakan sifat mendasar. Taib. Bahkan para rasul saja tetap diberi tidur, walaupun apa? Yang tidur hanya matanya saja. Sedangkan hati mereka enggak pernah tidur. Tapi tidur itu perkara yang mendasar yang ada pada makhluk dan merupakan sifat mereka. Nah, tidur akhwat. Nah, mubah dan bisa bernilai ibadah ketika seorang meniatkan aku tidur, nanti biar ngapalnya seger, biar belajarnya lebih seger, biar ibadah sholat malam bisa kuat, gak ngantuk-ngantuk karena sudah mengambil bagian dari tidur. Ini jadinya tidurnya tersebut karena niatan yang dia wujudkan di hatinya itu menjadi bernilai ibadah. Waktu sabil mal, demikian pula mencari harta. Seorang bekerja, para suami keluar dari rumahnya mencari ma'isyah dengan niatan untuk apa? Untuk sarana ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk membiayai putra-putrinya dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Atau dia sengaja memang mencari harta untuk dia kumpulkan. Untuk dia kumpulkan demi nanti bisa udhiyah. Karena yang namanya ibadah, ibadah maliyah akhwan. Kadang-kadang bagi seorang yang memang butuh mengupayakan dan memiliki himmah, memiliki tekad, butuh mengupayakan dengan menabung. Ingin setiap tahun udhiyah. Tabung per bulan sekian-sekian kali. Per bulan 100.000, per bulan 100.000. Ketika masuk 6 bulan Zulhijjah, dia sudah memiliki 6 tabungan cukuplah untuk beri udhiyah walaupun kecil-kecilan. Tapi dia terpenuhi ibadah. Demikian pula haji. Ibadah maliyah. Taib, ketika seorang menabung untuk niatan haji, maka dia bekerjanya pun memiliki nilai ibadah. Makanya ini masuk pada kriteria yang kedua, awit tawassul ilaiha. Karena untuk bisa berhaji, untuk bisa mempunyai udhiyah di hari raya Idul Adha, itu butuh apa? Butuh sarana untuk itu, yaitu apa? Yaitu uang untuk membeli udhiyah, atau apa? Uang untuk bisa apa? Melakukan perjalanan menuju ke Baitullah Al-Haram. Nah, ini jadi iktisabul mal. Sama-sama orang mengumpulkan, menabung, ikhwan. Tapi yang satu menabungnya hanya untuk apa? Perkara duniawi. Dia nabung, ya semangat, punya cita-cita, punya mobil, tabung. Ini untuk tujuannya mubah. Yang satunya cita-cita untuk apa? Untuk biar bisa berhaji atau bisa berumrah atau bisa biar beli udhiyah kelak. Maka nilainya beda. Yang bedakan apa? Raihan. Sama-sama menabungnya, sama-sama semangat kerjanya, semangat. Tapi beda nilainya di sisi Allah. Yang membedakan apa? Yang membedakan niatannya. Juga wan nikah. Nikah juga niatannya. Ketika nikah niatannya untuk apa? Untuk lebih konsentrasi ibadah misalnya, karena dia sudah tidak bisa ibadah. Sholat pikirannya perempuan aja. Tidak pernah apa? Tidak pernah khusyuk. Akhirnya nikah untuk biar lebih apa? Lebih tenang dalam ibadah, lebih tenang hatinya. Ini bernilai ibadah. Baik. Walwat ifi, demikian pula ketika apa? Melakukan hubungan suami istri untuk apa? Untuk bisa apa? Terbebaskan dari cara-cara yang berdosa, cara-cara yang diharamkan. Demikian pula wafil amah idza qasada bihil i'faf, yaitu mendatangi budak perempuannya
menggauli budak perempuan dengan niatan untuk apa? I'fah, menjaga kehormatannya agar jangan sampai dilakukan pada hal yang diharamkan. Ini juga bernilai ta'ah, suatu amalan ketaatan. Au tahsilil waladi shalih, atau dengan niatan untuk bisa mendapatkan anak yang soleh, karena butuh sebab. Untuk bisa mendapatkan anak yang soleh butuh sebab. Naam, yaitu dengan nikah. Au takthiril ummah, atau dengan niatan untuk memperbanyak umat Muhammad. Karena Nabi SAW menghasung umatnya untuk apa? Untuk memperbanyak jumlah. Wa inni mukathirun bikumul umam, sungguhnya aku ini akan apa? Membanggakan jumlah banyaknya kalian di hadapan umat-umat. Baik. Dan Nabi SAW juga dorong tazawwadul wadud al-walud, al-walud yang memiliki apa? Memiliki kesuburan, bisa punya banyak anak. Menunjukkan niatan tersebut niatan yang soleh, niatan yang mengarah kepada ketaatan. Dan yang seperti itu ketika diwujudkan oleh seseorang pada amalan-amalan yang sifatnya mubah tadi, maka yang asalnya mubah berubah menjadi apa? Ta'ah, menjadi suatu ketaatan pada Allah dan bernilai apa? Pahala. Nah ini akhwan, perkara penting yang hendaknya kita wujudkan dalam kehidupan kita, yang dengannya terbedakan seorang apa? Yang alim dari jahil. Yaitu dengan apa? Kemampuan dia mengubah hal-hal yang mubah menjadi ta'ah. Makanya dikatakan, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, al-aqyas ibadatuhum, al-aqyas adatuhum ibadat. Al-aqyas adatuhum ibadat, walhamqa ibadatuhum adat. Maka tinggal pilih, kamu pilih golongan aqyas atau hamqa. Afif, ingin pilih mana? Al-aqyas yaitu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berilmu. Adat kebiasaan mereka sehari-hari itu bisa apa? Menjadi ibadah. Mandi menjadi bernilai ibadah. Kenapa? Karena niatan bagus. Walaupun apa? Inginnya seger-seger tadi. Awalnya ingin seger, ingin apa? Membersihkan daki, menghilangkan keringat-keringat. Taib. Tapi apa? Jangan cuma sebatas itu tok. Kalau ingin masuk deretan orang yang apa? Cerdik, orang yang berilmu. Tapi apa? Dia niatkan untuk apa? Menguatkan nanti biar lebih fresh dalam belajar. Karena tentunya beda rasanya kan duduk dalam kondisi apa? Gerah, peliket, ya kan? Peliket atau peliket? Lengket, ya lengket baju sama keringatnya nempel. Nah, ini dalam kondisi seorang baru mandi kan segar beda. Sehingga ketika dia mandi niatan untuk menyegarkan badan agar lebih semangat dalam belajar. Karena kalian para talabatul ilm, semua apapun akhwan yang kalau diarahkan untuk apa? Memperbagus kalian dalam belajar itu bernilai ta'ah. Taib. Mandi. Tidur. Taib, makan, minum. Taib, lagi lemas-lemas. Lemas-lemas. Beli apa? Siomay lah ini. Beli siomay kalau diarahkan ke situ, bisa bernilai ta'ah. Taib, sampai biar sedikit ada penyemangat nih, beli misalnya. Nah ini bisa bernilai tok. Tapi kalau sekedar kepengin jajan tok, nggak ada dihubungkan dengan belajar ya. Bahkan bisa mengganggu belajar karena akhirnya apa? Jajan terus. Ketika suruh beli kitab nggak punya. Jadi. Nah ini jadi nggak mendukung ibadah, nggak mendukung tok. Maka jadilah aqyas, akhwan. Al-aqyas adatuhum ibadat. Kebalikannya al-hamqa. Al-hamqa itu orang yang pandir. Orang yang apa? Tolol. Dungu. Wal-hamqa ibadatuhum adat. Ibadah mereka itu hanya sekedar kebiasaan. Dan ini yang sering saya tanbih agar jangan sampai seorang melakukan ibadah itu
naam kebiasaan yang dia jalan otomatis gitu loh. Naam kebiasaan setiap adzan datang, naam ke masjid, tidak ada niatan ditata, tidak ada niatan naam lillah. Tapi jalan begitu saja, kayak robot, karena kebiasaan. Ini jangan sampai ibadahnya hanya sekedar kebiasaan. Taib, kenapa? Karena kosongnya dari niyatun sholihah. Taib. Makanya kalau kita perhatikan kalam dari Syekhul Islam Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab dan yang lainnya dalam masalah ini, kalimat-kalimat yang bagus, ikhwan. Taib. Bahwasanya hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan himmah seseorang. Menunjukkan himmah seseorang ketika mengupayakan bukan hanya ibadah saja yang merupakan bentuk ketaatan, tapi hal-hal yang asalnya mubah pun dia berupaya agar bisa bernilai ta'ah. Taib. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, amma sabiqun al-muqarrabun fahum innama yasta'milun al-mubahat idha kanat ta'atan lihusnil qasdi fiha wal isti'anati ala ta'atillah wahina idhin famubahatuhum ta'at. Ini as-sabiqun al-muqarrabun, orang-orang yang apa? Orang yang bercepat-cepat, bersegera, yang didekatkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yaitu hanyalah mereka menggunakan mubahat. Innama yasta'milunal mubahat idza kanat ta'atan. Mereka menggunakan hal-hal yang mubah apabila itu apa? Menjadi ketaatan. Mubah mereka lakukan ketika apa? Ketika bisa diarahkan pada hal-hal yang bernilai ketaatan. Lihusnil qasdi fiha, karena bagusnya niatan mereka padanya. Dan untuk apa? Isti'anah ala ta'atillah, karena digunakan sebagai sarana di atas ketaatan kepada Allah. Wahina idzin famubahatuhum ta'at, maka ketika itu hal-hal mubah mereka itu menjadi ketaatan-ketaatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Inilah para apa? As-sabiqun al-muqarrabun. Taib. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wahahuna makna yang bagi tanabbuhulah. Ini penting sekarang, ikhwan. Taib. Setelah kita tahu kaidah tadi berlaku pada semua jenis ibadah, bahkan masuk pada perkara-perkara mubah, sehingga perkara mubah ini dengan niatan yang bagus bernilai ta'ah. Dan di sini ada satu makna yang hendaknya diberi perhatian padanya, kata Imam As-Sa'di rahimahullah. Apa itu? Wa dzalika annalladzi yukhatabu bihil 'abdu naw'an. Amrun maqsudun fi'luhu wa amrun maqsudun tarkuhu. Ini penting, kawan. Yang tadi saya sebutkan pengecualian dari kaidah arahnya di sini. Yaitu bahwasanya perkara yang kita ini diberi khitab dalam syariat, ya, yang kita ini mendapatkan aturan di dalam syariat itu ada dua jenis. Jadi aturan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya ini ada dua jenis, ikhwan. Yaitu amrun maksudun fi'lu, yaitu perkara yang memang ditujukan untuk dilakukan. Amrun maksudun fi'lu, yaitu perkara yang dimaksudkan itu adalah untuk diwujudkan, untuk dilakukan. Sedangkan yang kedua, wa amrun maksudun tarkuh, yaitu perkara yang dimaksudkan dengannya untuk ditinggalkan. Taib. Ada dua jenis, ya kan? Pada khitab syar'i. Pada apa? Baik itu perintah-perintah, dorongan-dorongan di dalam syariat pada suatu perkara. Ada dua jenis perkaranya ini. Perkara yang memang diperintahkan untuk dilakukan. Dan yang kedua, perkara yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Nah, mudahnya seperti ini.
Jadi tujuan untuk perkara pertama memang tujuan untuk diwujudkan amalan. Sedangkan yang kedua tujuannya untuk apa? Ditinggalkannya suatu hal. Ya. Perhatikan contohnya. Kata beliau, fa'amal ma'muru bih falabudda fihi minan niyyah. Adapun perkara yang diperintahkan, yaitu yang dimaksudkan untuk dilakukan, ya kan? Al-ma'muru bih. Al-ma'muru bih berarti apa? Perkara yang dimaksudkan untuk dilakukan itu mesti harus ada padanya niat. Falabudda fihi minan niyyah. Contoh sekarang. Berikan contoh amrun maksudun fi'luh dalam syariat ini. Perkara-perkara yang dimaksudkan untuk dilakukan di dalam syariat. Apa itu contohnya? Ibadah. Taib, salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Maka ibadah-ibadah atau perkara-perkara yang diperintahkan untuk dilakukan ini, ikhwan, fahiya syaratun fi sihhati. Maka ya, niatan itu ya, fahiya ay an-niyah. Maka niatan itu adalah syarat dalam keabsahannya. Wa fi husulil thawabi bihi, dan juga merupakan syarat dalam tercapainya pahala dengan amalan tersebut. Jadi dari sini kita simpulkan bahwasanya perkara-perkara yang diperintahkan itu, ikhwani fillah, ya, pada perkara-perkara yang diperintahkan, maka niatan itu syarat untuk dua hal. Yang pertama, syarat untuk sahnya amalan itu, dan yang kedua, syarat untuk didapatkannya pahala pada amalan tersebut. Seperti apa? Kas-salati wa nahwiha, seperti salat dan yang semisalnya. Paham sampai sini? Jadi untuk sah harus ada niatan. Salat kalau bisa dikatakan sah harus ada niatan, enggak Mujahid? Hah? Harus niat. Untuk dapat pahala harus ada niatan. Ya, untuk dapat pahala harus ada niatan. Taib. Nah, ini untuk amrun maksudun fi'lu, dari hal-hal yang diperintahkan. Kemudian wa amma ma yuksadu tarkuh, adapun apa-apa yang dimaksudkan yaitu untuk meninggalkannya. Perkara-perkara yang dimaksudkan di dalam syariat untuk apa? Untuk ditinggalkan. Contohnya apa? Hal-hal yang diperintahkan dalam syariat untuk ditinggalkan. Seperti apa? Najis diperintahkan untuk ditinggalkan, untuk dihilangkan. Paham? Ini tark namanya. Najis, kotoran-kotoran. Paham? Nah, kata beliau, wa amma ma yuksadu tarku. Adapun hal-hal yang dimaksudkan ya di dalam syariat ini untuk meninggalkannya, seperti ka izalatin najasati fit thawbi wal badani wal buk'ah. Seperti menghilangkan najis pada pakaian, pada badan, dan pada apa? Pada tempat. Ya, najis di pakaian kita diperintahkan untuk dihilangkan. Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu maka sucikanlah. Karena najis kita diperintahkan untuk menghilangkannya, kawan. Jangan sampai nempel di badan kita, di pakaian kita, atau di tempat di rumah kita dibiarkan begitu saja najis, tidak dicuci, tidak dibersihkan. Kita diperintahkan untuk apa? Untuk menghilangkannya. Cuman sekarang, apakah untuk dikatakan telah sah hilangnya suatu najis itu dituntut ada niat? Nah, di sini akhwani fillah, untuk dikatakan sahnya tidak dituntut niat. Misalnya apa, akhwan? Ada najis di pakaian. Ada najis di pakaian antum. Tadi pas gendong anak, pampersnya misalnya bocor. Pampersnya bocor. Taib. Kemudian disampirkan begitu saja. Disampirkan begitu saja, kena hujan. Kena hujan, najisnya itu sudah hilang. Najisnya sudah hilang dengan adanya air hujan.
Walaupun tadi tidak meniatkan untuk mencuci, tidak ada niatan untuk menghilangkan najis, tapi najisnya sudah hilang, berarti ini sah atau tidak? Sah, najisnya sudah hilang berarti sudah dikatakan suci. Walaupun tidak ada niatan pada orang yang apa memiliki pakaian kena najis tersebut untuk menghilangkan najis pada pakaian. Demikian pula pada badan dan pada apa? Pada tempat. Tayib, seorang kakinya menginjak najis. Menginjak najis. Kemudian dia apa? Lewati sungai begitu saja. Lewat sungai najisnya sudah bersih tanpa ada niatan dia untuk membersihkannya tadi, sudah cukup dikatakan sah bahwasanya dia telah tersucikan dari najis. Ini maksudnya. Paham? Nah, yang kedua, ikhwan, jenis yang kedua, ka'ada idyunil wajibah. Juga contohnya seperti apa? Penunaian hutang-hutang yang wajib. Menunaikan hutang-hutang yang wajib. Ini kalau dari sisi maksud dalam syariat ikhwani fillah. Maksudnya kita kan diperintahkan untuk meninggalkan hutang, ya kan? Ini maksudnya. Maksud dalam syariat ya kita tidak usah hutang. Paham? Makanya ketika ada hutang, kemudian hutang itu disaur. Hutang itu disaur. Walaupun tidak ada niatan dari orang yang punya hutang, tapi hutang itu telah terlunasi, sah atau tidak? Abah Elias? Ada orang punya hutang. Kemudian hutang dia itu telah terlunasi, tapi apa? Orang yang punya hutang itu tidak ada niatan untuk melunasi. Sah tidak? Sah, contohnya bagaimana? Misalnya ada pihak ketiga membayarkan. Taib, ada orang pihak ketiga. Si fulan itu punya hutang berapa sama antum? 100.000 misalnya. Sudah ini. Ini hutang dia 100.000, saya lunaskan. Dia enggak tahu ini yang hutang ini enggak tahu sama sekali, enggak ada niatan, ya kan? Enggak ada niatan ketika 100.000 ini diserahkan oleh orang ketiga tadi, ya orang yang berbuat baik tadi melunaskan hutangnya, dia tidak ada niatan, dia tidak tahu sama sekali bagaimana niat, paham? Berarti ketika ada orang yang melunaskan hutang tadi, sah tidak? Sah lunas hutangnya. Baru ketika ketemu, ya akhi, alhamdulillah hutangmu sudah dilunasi oleh si fulan, alhamdulillah. Misalnya, tidak perlu niatan. Saya kemarin belum niat, belum sah itu. Misalnya, uangnya bawa ke sini dulu berikan kepada antum. Ini salah dalam memahami kaidah. Kenapa? Karena duyun hutang itu adalah apa? Amrun maksudun tarku. Ya, yang dimaksudkan dalam syariat, diinginkan dalam syariat berkaitan dengan hutang adalah untuk apa? Hutang itu ditinggalkan. Paham? Ini yang tadi tidak tergambar pada orang itu niatan sama sekali, ya kan? Karena ternyata yang melunaskan hutangnya itu orang pihak ketiga. Baik. Sekarang coba berikan penggambaran contoh. Seorang punya hutang, kawan. Dia melunasi sendiri, tapi dia tidak ada niatan. Kira-kira gimana? Baik, Pak. Tapi sah juga. Kalau tadi kan pihak ketiga jelas dia kan nggak tahu ada orang yang melunasi, jadi kan jelas nggak ada niatan sama sekali, ya kan? Itu pun sah. Sekarang dari orang itu sendiri yang punya hutang, dia memberikan uang pelunasan, tapi dirinya nggak berniat. Itu pun sah. Bahwasanya hutangnya telah lunas secara syar'i. Contohnya bagaimana sekarang? Tapi bentuknya pada bentuk mukroh, ya, yaitu orang yang punya hutang ini banyak tidak nyaur-nyaur dilaporkan kepada hakim. Si fulan ini tidak nyaur-nyaur, akhirnya dipanggil dan dia punya uang untuk melunasi, mumatil dia.
punya uang tapi enggak mau nyaur, akhirnya dipaksa oleh hakim, kamu harus apa? Nyaur utang. Gimana lagi, sudah dipaksa walaupun dia sebenarnya enggak pengin, tapi apa? Mukroh, sudahlah disaur. Mukroh, ikroh ini enggak punya niatan. Karena terpaksa, sebenarnya dia enggak ingin, ya kan? Tapi dia serahkan dengan terpaksa. Nah, ini tetap juga dikatakan pelunasannya sah. Baik. Maka dikatakan oleh Syekh, fala yushtaratu lahan niyah. Maka dalam hal-hal yang seperti ini tidak dipersyaratkan padanya niyah. Fatabra'u dhimmatu walau lam yanwi. Sehingga dhimmah, dhimmah itu adalah tanggungan. Ya, tanggungan yang masih ada di beban di pundak seorang mukallaf. Nah, tanggungannya telah gugur walaupun dia tidak meniatkan. Ini dari sisi apa? Sisi bara'atul dhimmah, gugurnya tanggungan. Tidak diperlukan niat. Paham? Tapi apakah dia dapat pahala atau enggak? Melunasi hutang, ikhwan. Melunasi hutang itu sesuatu bisa bernilai pahala atau enggak? Bisa bernilai pahala. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk apa? Melunasi hutang, ya tidak? Ketika seorang melunasi hutang, dihadirkan pada dirinya apa? Aku melunasi hutang karena memang ini diperintahkan dalam syariat. Namanya utang ya diperintahkan oleh Allah untuk menyaur. Juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menyaur dengan cara yang bagus, tidak punya sesuatu untuk apa? Untuk menyenangkan, tambah menyenangkan hatinya, sudah yang penting dengan senyuman. Kasih sauran dengan senyuman, bukan dengan apa? Dengan cemberutan. Nyaur sudahlah ini. Di utang segini aja yang diminta-minta terus sambil cemberutan. Ini jelek ini. Tapi ketika utang mintanya baik-baik, ketika mau nyaur sambil marah-marah, ini bukan sifat menunaikan hutang yang baik. Bukan sifat mukmin. Walaupun tapi sambil marah-marah ya, gugur. Ya, gugur apa? Gugur tanggungannya. Wa amma husulu thawabi 'alaiha fala budda fihi min niyyati taqarrubi ilallah fi hadha. Wallahu a'lam. Adapun untuk tercapainya pahala atas amalan tersebut, maka mesti ada padanya niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, ikhwan, untuk perkara-perkara jenis yang kedua ini yang dimaksudkan adalah tark, yang dimaksudkan adalah untuk meninggalkannya, maka niatan kedudukannya bukan merupakan syarat sahnya, tapi merupakan apa? Syarat husul ats-tsawab. Ya, syartu husulits tsawab. Syarat untuk bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi kesimpulan untuk tanbih penting ini, ikhwan, ya. Hal-hal yang ada di dalam syariat kita, ada yang diperintahkan memang diinginkan untuk dilakukan. Yang kedua yang kita diperintahkan, yang diinginkan adalah untuk meninggalkannya, paham? Hal-hal yang memang diinginkan untuk dilakukan itu, niat merupakan syarat untuk dua hal. Syarat sahnya dan syarat untuk dapat pahala. Sedangkan yang diinginkan untuk ditinggalkan, at-turuk, yang hal ini biasanya berkaitan dengan hakul adami, lebih dominan hak yang berkaitan dengan hak-hak adami. Maka yang seperti ini, kedudukan niat itu adalah syarat untuk didapatkannya pahala. Seandainya dia tidak berniat untuk apa? Menunaikan perintah Allah pada masalah tersebut, maka dia tidak akan dapat pahala. Tapi tetap apa? Sah. Tetap tanggungan yang ada di pundaknya telah gugur ketika dia apa? Melakukan itu walaupun kosong dari niatan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ada terpaksa kah, atau mungkin tadi dalam bentuk seorang tidak sadar bahwasanya najis telah apa? Dia hilangkan, atau tidak tahu bahwasanya ada orang lain yang melunaskan hutangnya. Tetap hutangnya sah.
Tapi barakallahu fikum, ini nah, penjelasan Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan insyaAllah masih ada beberapa pembahasan seputar niat yang butuh untuk kita pahami dengan baik, kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu taufiq wa sadat walhamdulillahi rabbil alamin.